pagi teman-teman. Sekarang saya mau ke pelabuhan untuk bekerja dan baru setengah 6. Sama ibu saya ke pelabuhan dekat. Hari ini cuaca bagus, cerah, dan semoga nanti akan dapat banyak ikan. Hari ini saya akan belikan untuk bos saya, semoga dapat banyak ikan untuk hari ini. Semangat. Ini ibu saya, nah, saya antar ibu saya di tempat kerja di pelabuhan. Ibu saya juga jual beli ikan, tapi untuk kapasitas yang kecil. Sudah sampai di pelabuhan, ini tempat kerja saya, tempat pelelangan ikan. Ikan belum turun di tempat ini. Masih dikeluarkan dari kapal. Saya akan ke warung untuk sarapan karena tadi bangun tidur langsung berangkat kerja. Saya akan sarapan di sana. Sarapan sama tempe saja. Ada sayur lodeh dan mie. Ada sambal kecap. Ini ikan sudah mulai turun. Ya, ini ikannya sudah ditata di sini. Ayo, sana. Dan lihat apa jenis ikannya. Ini ikan munir namanya dan biasanya untuk nasi. Ini penjualnya, Mas Didik. Apa kan Mas? Biasa Mas. Apa kan Mas? Bos saya akan mencari ikan ini abangan untuk bahan surimi dan akan dikirim ke pabrik. Ini sama yang jual akan Mbak 28. Ini bagi Mbak ya. Ah Mas Didi, abangannya Mas berapa Mas? 18 Mas. Ikan dadat kalau ada ya. Oke. Yang dua juga ini saya coba untuk menawarkan ikan gulama kalau ya. Ya bos ya. Penting dong kok. Ya yang penting nanti kalau ada ini. Ini ikan gulama. Ikan gulama. Bos kalau ada ikan demang bos ya. Nanti itu. Berapa? 13,5. Tadi busnya sudah mengenyang. 13.000 sudah tahu. Hari ini ikan mahal. Harga mahal teman-teman. Kita dapat ikan kabel lebih banyak tapi enggak apa-apa. Nanti kalau ada sisa dari pasar oke. Harga 13,5. Harusnya begitu. Selar juga larang sekali.
sementara dapat sedikit ikannya hari ini. Ada harga mahal. Sementara dapat cuma sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 40 basket sementara. Nanti pasti akan bertambah. Ini suasana di tempat pelelangan ikan di mana saya bekerja. Oh, ramai. Ada tambahan satu basket lagi. Ini ikannya sudah mulai di packing dan nanti akan dikirim ke pabrik. Ini sedikit disortir, ada ikan yang kualitasnya bagus dan jelek, dipisahkan. Ikan ini nanti bagi. Sebentar lagi akan selesai di packing dan akan dikirim ke pabrik. Hari ini sudah selesai ikan, mendapat sekitar 2 ton hari ini. Sekarang sekitar jam 10:30 siang dan saya sudah selesai kerja. Hari ini nggak dapat banyak ikan, cuma dapat sedikit, tapi nggak apa-apa, sudah alhamdulillah dan bersyukur sudah dapat ikan. Semoga besok bisa dapat ikan yang lebih banyak lagi. Saya mampir dulu di pasar mau beli buah. Mau beli paya karena buah di rumah sudah habis. Nah, di sini, nah ini. Kemarin beli buah di sini. Mbak. Buah. Ke atas. Jam berapa, Cak? Ora, aku teko pelabuhan. Berapa bulan? Satu, dua. Berapa? Ini beli pepaya dua, harga 15.000. Buah naga berapa itu? Buah naga dua lima. Sekilo, satu kilo, 25. Tambah buah naga 1 kilo. Ah itu ya. Nah ini 1 kilo. Sudah beli buah naga dan pepaya. Pepaya dan buah naga. Buah. Sudah sampai di kontrakan di rumah. Nah, sudah sampai. Sayang, halo. Sudah, ini aku beli buah untuk kamu. Nah, aku beli buah naga dan pepaya. Itu untuk video kali ini dari saya tadi aktivitas kerja
dan sampai pulang kerja ini, dan beli buah untuk istri saya. Untuk video kali ini cukup begitu saja, dan makasih, dadah.